mencerahkan, memutihkan kulit kalian. Nah, untuk cara dan bahannya, siapkan wadah. Setelah itu tambahkan dengan vitamin C. Ini vitamin C banyak dijual di toko obat ataupun apotek ya. Manfaat dari masker yang akan kita buat ini nanti adalah manfaatnya adalah mengurangi kemerahan. Kalau kulit kamu biasanya terkena matahari merah, nah itu mengurangi kemerahan, mencerahkan kulit atau memutihkan kulit, meringankan atau memudarkan flek hitam atau hiperpigmentasi, mengencangkan pori-pori, menghaluskan warna kulit, meratakan warna kulit. Jadi kalau warna kulit kamu pating blentong, tidak rata, itu meratakan warna kulit, dan memberi nutrisi pada kulit agar kulit kelihatan sehat, kenyal, dan glowing. Untuk bahan pertamanya adalah vitamin C. Kita ambil satu tablet saja, satu tablet vitamin C, karena bikinnya itu secukupnya, jadi biar tidak banyak sisa. Dan ini dihaluskan ya, biar menjadi bubuk. Lalu tambahkan dengan air mawar 2 tetes. Lalu diaduk. Nah, ini vitamin C-nya sudah mulai larut. Itu tambahkan dengan minyak kayu putih. Nah, untuk di sini di Indonesia minyak kayu putih sangat mudah ya. Ini minyak kayu putih bisa merek yang lain ya, tidak harus merek ini. Untuk minyak kayu putihnya hanya beberapa tetes saja, sekitar 2 tetes saja. Ini yang untuk mengurangi bintik hitam atau flek hitam. Emang efeknya agak hangat ya. Jadi untuk minyak kayu putihnya itu sekitar 2 tetes saja. Kalau kamu tidak mempunyai minyak kayu putih, bisa dengan minyak yang lain. Minyak cendana atau minyak pohon teh ataupun minyak geranium atau minyak esensial lainnya yang sifatnya hangat. Dan untuk minyak kayu putihnya ini sekitar 2 tetes. Langsung saja ya. 2 tetes minyak kayu putih. Ini 2 tetes saja. Nanti kalau kebanyakan nanti biar tidak terlalu panas. Nah, hanya 2 tetes saja minyak kayu putihnya. Setelah itu tambahkan dengan aloe vera gel. Untuk aloe vera gel ini sekitar 1 sendok teh. Aloe vera gelnya bisa merek apa saja dan sekitar 1 sendok teh. Nah, sudah jadi ini untuk krim flek hitamnya. Untuk krim pemutihnya sudah jadi ya. Jadi kita tempatkan ke dalam wadah. Agar mudah menyimpannya, kamu tempatkan ke dalam wadah atau pot krim yang bersih. Nah, masukkan ke sini agar mudah untuk menyimpannya. Nah, untuk cara pakainya ini cukup kamu oleskan tiap malam sebelum tidur.
Kamu ambil sedikit lalu ratakan ke seluruh wajah kamu atau ke seluruh permukaan kulit yang ada flek atau melasma atau hiperpigmentasi atau bintik hitam kamu, bahkan bekas jerawat atau jerawat. Kamu oleskan secara merata. Setelah itu kamu diamkan satu malam. Atau kalau kulit kamu tuh sensitif agak hangat gitu, 15 menit baru dibasuh. Tapi ini saya oleskan ke kulit wajah aku, tidak panas, jadi biasa saja. Jadi bisa dibiarkan satu malam. Dan ini sangat bagus untuk mencerahkan, memutihkan kulit kalian. Nah, sekian dulu video dari aku. Kalau kalian suka silakan like dan share ya. Dan jangan lupa di subscribe. Bye bye, terima kasih.